alhamdulillah semuanya berjalan baik. Dan semua kami sekeluarga juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, terutama tetangga di sini, kemudian juga lalu lintas di sebelah gedung yang mungkin hari ini agak terganggu, mungkin besok harus digeser ke jalan yang lain. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas gangguan-gangguan yang ada. Pak Pesa ini sudah waktunya untuk